Oke, baiklah. Marilah kita awali dengan menjalankan Xtem control panel Kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah, kita buka CMD-nya. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu sudah latihan inner join ya. Memang untuk praktikum seperti ini harus sering banyak latihan ya. Nah, kemarin inner join, hari ini outer join. Nah, besok untuk latihan coba beberapa kasus retrieving data. Hari ini kita latihannya melanjutkan yang kemarin, yaitu outer join. Nanti ada tiga, ada left join, right join, dan full join. Nah, nanti kita coba bandingkan. Oke, okay. seperti itu. Kemudian kita langsung masuk. Silakan rekan-rekan yang membutuhkan filenya. Ini sudah saya kirim yang misalkan SQL-nya hilang dan sebagainya silakan bisa dicoba. Untuk cara mengaksesnya silakan saya ulangi kembali tinggal akses 127.0.0.1 phpmyadmin kemudian kita buat database baru. Misalkan rumah sakit 0097. Create create database baru kemudian import Nah, silakan cari file .sql-nya ya. Ini rumah sakit. Nah, namanya tidak harus sama dengan nama file yang ada di sini ya. Boleh beda. Open. Kalau sudah tinggal di go. Nah, ini sudah ada ya rumah sakit 0097. Seperti itu kita kembali ke CMD-nya, kita masuk cd backslash Kemudian cd, ketik x, tekan tab, ketik m, tekan tab, sampai muncul MySQL, tekan b, sampai muncul bin, enter, MySQL min U root, seperti ini. Kemudian kita cek databasenya, tadi sudah ada ya, berarti kita langsung use database, nama databasenya apa? Rumah Sakit rumah sakit Anda 0095 diakhiri titik koma seperti ini database change berarti sudah bisa kita jalankan share screennya sudah tampil ya oke okay. kalau sudah saya masuk ke <tuh> teorinya dulu kita coba untuk teorinya di modul silahkan bisa dibuka untuk modulnya jadi kita masuk ke modulnya di sini Nah, outer join. Jadi di sini operasi outer join nanti ada tiga jenis, ada left, right, sama full. Nah, Left Outer Join di sini, data yang ada pada tabel sebelah kiri akan ditampilkan semua sesuai pasangannya. Nah, jika ada data yang tidak memiliki pasangan pada tabel sebelah kanannya, nanti diisikan nol atau kosong. Nah, kalau Right Join sebaliknya ya, Right Outer Join di sini data yang ada pada tabel sebelah kanan akan ditampilkan semua sesuai pasangannya. Nah, jika ada data yang tidak memiliki pasangan pada tabel sebelah kiri, akan ditampilkan kosong atau nol seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, full outer join. Nah, semua data dari tabel-tabel di join ini ditampilkan baik secara live outer, right, maupun yang kemarin sudah kita coba inner join. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya silakan tadi kita sudah mengaktifkan database dengan perintah use rumah sakit underscore 0095. Selanjutnya kita akan coba, di sini ada beberapa perintah, kita nanti coba bandingkan. Perintah yang pertama di sini, tampilkan dari tabel dokter, kita gunakan left join dengan jadwal dokter pada dokter, KD dokter, sama dengan jadwal dokter, kader dokter. Kita coba dahulu ya. Nah, kita coba yang pertama. Ini ya. Oke, okay. kita coba select bintang from dokter kita live join. Live join. Dokter mau di live join dengan jadwal dokter. Jadwal underscore dokter. Nah, on. Nah, on di sini ketentuannya tabel, misalkan tabel 1 titik primary key-nya sama dengan tabel 2 titik yang menjadi foreign key-nya. Jadi primary key di tabel lain akan jadi foreign key seperti itu ya. Berarti ini dokter titik kode dokter sama dengan jadwal dokter titik kode dokter juga. Jadi kode dokter di sini primary key, kode dokter di sini foreign key-nya ya. Jadi mau di live join kan antara dokter dengan jadwal dokter. Kita coba dahulu apakah tampil. Nah, tampilnya seperti ini. Silahkan, ada yang bisa mengikuti saya bersama-sama kita menggunakan virtual cam. Mas Ayub, aman? Silahkan dicoba dahulu. Mas lain, Septian atau Mas yang lain, Mas Taufik, Mbak Rania, Oke baiklah kalau belum ada yang bisa menemani saya berarti saya lanjutkan dulu nggak apa-apa ya nanti kalau yang belum bisa praktek sekarang nanti bisa dilihat rekaman videonya di was kita ya Oke saya lanjutkan kita sudah coba untuk langkah yang pertama untuk mencoba live join Oke pak terima kasih Mas Ayub Nah ini ya kita coba cek lagi untuk left join yang selanjutnya di sini left join sudah ya. Nah, sekarang kita coba right join. Nanti kita amati perbedaannya ada di mana. Ini kan dokter kita left join-kan dengan jadwal dokter. Perintahnya masih sama, hanya kita ganti kita gunakan right join. seperti ini. Kalau kita amati perbedaannya ada di mana kira-kira? B1 -kira? ini terurut di sini ya. Kode dokter, nama, alamat, gender, gaji, kode jadwal, hari shift, kode dokter sama ya. Nah. <tuh> perbedaannya kita bisa lihat perbedaan dari kode dokter urutannya ini mulai dari D001. Kalau ini urutannya berdasarkan ini, ini ya berdasarkan cenderung ke kode jadwal ya yang urut seperti itu. Oke, ini untuk yang right join hampir sama ya. Nah, selanjutnya. Nah, untuk yang full join nanti bisa rekan-rekan coba ya. Untuk selanjutnya kita coba bandingkan perintah yang tadi, yang sebelumnya kita coba dengan perintah yang sedikit berbeda di sini. Nah bedanya ada di mana? Kita hanya membalik. Kalau tadi select bintang from dokter left join jadwal dokter, sekarang select bintang from jadwal dokter kita baik, left joinkan dengan dokter. Nah, bedanya di mana? Ini di bagian ini sama. Kita coba, berarti left join ya. Nah, di sini dengan jadwal dokter, jadwal dokter, kemudian di sini dokter. Kita coba balik, apakah tampilannya sama? Live join masih sama ya. Jadi, di sini ini kita urutkan, jadi mau menampilkan dari tabel jadwal dokter. Kalau ini tadi, berdasarkan dari dokter ya, berarti dari kode dokter nama alamat. Kalau sekarang dari jadwal dokter, berarti mulai dari kode jadwal hari, shift, baru kode dokter. Urutannya seperti ini. Oke, yang like join juga sama, kita coba cek. Like join. Nah, ini ini berdasarkan yang dimulai dari kode jadwal. Oke, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini nanti untuk yang full join, silahkan rekan-rekan amati sendiri ya. Nah, selanjutnya untuk memahami lebih tentang perbedaan antara jenis join, kita coba beberapa perintah yang ini ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini kita akan coba menampilkan nama dokter, hari dari jadwal dokter kemudian shift dari jadwal dokter. Nah, ini dari tabel dokter ya yang di inner dengan jadwal dokter. Oke, kita coba dahulu ya. Kita coba dahulu. Select, select, Dokter, kemudian nama jadwal underscore dokter, hari ya, kemudian apa ini jadwal dokter shift, jadwal dokter titik shift, jadi ambil kolom atau field dari jadwal dokter shift ya. Kemudian kita ambil dari mana? From dokter dari tabel dokter yang di inner join-kan dengan jadwal dokter. Maaf, kurang underscore. dokter on Nah, ketika on di sini perhatikan ada tabel satu titik primary key-nya kode dokter sama dengan tabel 2. Tabel 2 berarti dokter dengan jadwal dokter. Jadwal dokter titik foreign key-nya apa? Sama, kode dokter. Kita enter kita mau menampilkan nama, hari, dan shift. Berarti nama dokternya, harinya apa, shift pagi apa sore. Seperti itu. Oke, itu menggunakan inner join. Nah, bagaimana kalau misalkan menggunakan left join? Kita coba cek apakah sama. Oke, okay, masih sama ya. Right join. Oke. Okay. Sama atau beda? Berbeda ya. Tapi jumlah dokternya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sama ya ada 11 hanya urutannya yang berbeda ketika menggunakan right join Jadi itu Nah, kalau yang full join, apakah bisa berhasil? Kalau belum, nanti kita coba dulu. Full join. Perintahnya sama nggak? Select dokter. Nah. Dokter full join. Nah, ini unknown dokter nama. Nah, kalau pakai full join ternyata masih belum bisa ini. Jadi unknown column. Sementara silakan rekan-rekan coba untuk yang tadi ya. Inner join, left join, sama right join. Kalau ini nanti saya coba cari permasalahannya di mana ya. Oke, terima kasih Mas Diri yang sudah ikut join virtual camp-nya sama Mbak Ariska. Mbak Ariska, gimana? Sudah bisa mencoba untuk left-right join-nya? Sudah, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan ya. <tuh> Jadi, Tadi setelah menjalankan query di atas, yang tadi setelah kita coba tadi, ada beberapa persamaan dan perbedaan yang perlu diperhatikan antara operasi join yang satu dengan join yang lainnya. Yang menjadi kesamaan, semua operasi join pasti menggabungkan beberapa tabel. Nah, untuk mendapatkan data gabungan, nah, sedangkan ber perbedaan antara cross join dan jenis join lainnya itu ter pada ada tidaknya persyaratan pengecekan kondisi join. Nah, kalau cross join merupakan jenis join yang tidak memiliki persyaratan sedangkan jenis join lainnya itu membutuhkan persyaratan. Persyaratan yang dimaksud seperti apa? yaitu data pada kolom foreign key di tabel yang merujuk harus sama dengan data pada kolom primary key ditampil tampil yang diruncuk. Tadi contohnya dokter, KD dokter, sama dengan jadwal dokter, KD dokter. Seperti itu. Jadi kalau secara umum persyaratannya tabel 1 kolom primary key, tabel 2 kolom foreign key. Contoh tadi dokter titik KD dokter sama dengan jadwal dokter titik KD dokter. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena keharusan adanya foreign key dan primary key yang saling berhubungan, maka inner join dan outer join hanya dapat dilakukan pada tabel yang memiliki relasi saja. Yang tidak memiliki relasi belum bisa ya. Nah, sementara itu cross join dapat dilakukan pada sembarang tabel. Baik tabel yang saling berhubungan ataupun tidak. Jadi tadi ya, inner dan outer join memiliki relasi yang sama. Nah, selanjutnya untuk inner join ini terdapat dua cara penulisan. Kita akan coba di sini cara yang pertama ini memisahkan daftar tabel yang akan di join dengan tanda koma dan melakukan pengecekan kondisi menggunakan where. Nah, cara yang kedua menggunakan keyword inner join atau disingkat dengan join saja, di antara dua tabel yang akan di-join dan melakukan pengecekan kondisi dengan keyword on. Nah, kita bisa coba langsung mempraktekkan contohnya. Nah, sebenarnya di sini cara yang pertama itu jauh lebih singkat. Tapi di sini lebih terasa jika yang di lebih dari dua tabel karena tadi ada keyword join dan on yang merupakan satu kesatuan yang hanya dapat diterapkan pada dua bah tampil saja. Oke, kita coba dahulu ya. Misalkan untuk yang cara yang pertama. Nah, untuk yang cara yang kedua, walaupun tulisannya lebih panjang di sini, ini lebih dianjurkan karena membutuhkan memori yang lebih sedikit di sini dan prosesnya akan jauh lebih cepat. Kita coba untuk yang ini ya, select resep, mode resep, koma, pasien, nama, penyakit-penyakit, dari tabel resep pasien pasien penyakit wet <kuh> resep titik kode resep sama dengan oh ini kode oh pasien ya berarti bisa dibalik ya foreign key Tabel 1 sama tabel 2 key-nya. Kode resep. Ini kode pasien ya. Pasien. Sama dengan pasien. Titik kode pasien. Oke. Okay. N. Resep. Kode penyakit. sama dengan penyakit titik ya kode penyakit AD penyakit seperti ini jadi mau menampilkan resep nama dan penyakit Itu untuk cara yang pertama nah ini sedikit jauh lebih panjang lebih singkat ya cara yang kedua yang jauh lebih panjang kita bisa coba yang ada yang tidak bisa tampil boleh di-share. Mas Diri sama Mbak Ariska aman ya bisa tampil semua ya isinya. Oke, kalau sudah kita coba cara yang kedua ya, select resep menampilkan resep, kode resep dari tabel resep. Pasien nama penyakit. Penyakit dari tabel resep join pasien on berarti resep kode resep eh kode pasien tadi ya kode pasien sama dengan pasien kode pasien Oke, okay. kemudian join lagi dengan setelah join dengan pasien, selanjutnya join dengan penyakit penyakit. Oke, okay. on, resep. Kode penyakit, kalau oh, tadi kode pasien, sekarang kode banyak sama dengan penyakit. Kode penyakit oke, okay. sama ya. Jadi, ini jauh lebih disarankan karena jauh makan memori lebih ringan dan jauh lebih cepat Oke seperti itu nah selanjutnya Oke ini ada ketentuan jadi bisa menghilangkan keyword outernya. Jadi misalkan tulisannya live outer join bisa menggunakan langsung live join. Mbak Rania sudah mencoba Mbak Rania. Nah selanjutnya silakan ini ada dua latihan. Siapa yang mencoba untuk voice nomor satu, nomor dua. Saya kira cukup mudah. Ini menggabungkan tabel pasien, penyakit, dan obat. Kemudian, hampir sama dengan resep tadi, menampilkan data resep, isinya kode resep, hari tanggal, nama pasien, nama penyakit, nama obat, nama dokter periksanya. Silahkan saya berikan waktu. Siapa yang mau mencoba? Kalau sudah, boleh langsung share screen. Izin presensi manual. Oh yes. Silahkan, saya tunggu. Bagaimana Mas Ayub mau mencoba, atau Mbak Ariska, atau Mas Diri mau mencoba nomor satu atau dua? bagaimana rekan-rekan? Mau kita coba atau ada yang sudah bisa? Mas Ayub, gimana berhasil? Tidak, Pak. Tidak. <laughs> Jadi kita harus hafal, harus ngecek. Ini juga describe masing-masing dokternya. Ini sudah saya coba beberapa langkah. Jadi langkah yang pertama, yang langkah yang pertama, obat nama tidak terdeteksi. Berarti saya harus ternyata saya cek nama obat, ternyata enggak ada ya. Saya cek DSC obat, adanya obat fieldnya. Kemudian di sini dokter nama. Nah ini belum ada field listnya. Nah di sini saya cek lagi, ini kan baru di join dengan penyakit, join dengan obat, join dengan dokter kan belum ada saya tambahkan join dengan dokter juga. Oke. Okay. Oke, okay, kita coba ulangi sama-sama yuk. Berarti select kan mau menampilkan resep. Select resep kode resep. Ya kan? Jadi menampilkan kode resep dari tabel resep. Kemudian resep menampilkan hari di resep. Hari ada ya. Oke, kemudian resep tanggal. Kemudian pasien nama, kemudian penyakit. Penyakit. Kemudian obat. <tuh> obat ya, bukan nama ya. Kemudian dokter baru nama, dokter nama. Jadi ini menghubungkan empat tabel sekaligus nih. Oke, kemudian dari tabel resep yang dijoinkan ke pasien berarti titik kode pasien sama dengan Okay. Oh join on dulu join pasien on resep titik kode pasien ya kemudian maaf pasien kemudian sama dengan pasien titik kode pasien. Oke, okay, kemudian dijoin lagi. Ini kan baru dijoin ke resep dengan pasien. Sekarang join dengan penyakit. Penyakit. Penyakit titik kode penyakit. Apa on dulu ya? On. Resep titik kode penyakit sama dengan penyakit titik kode penyakit spasi lagi kita joinkan lagi setelah join dengan penyakit kita join dengan obat on resep titik kode obat sama dengan obat titik kode obat oke okay. kalau sudah kita joinkan lagi dengan dokter dokter on resep titik kode dokter sama dengan dokter titik kode dokter wah lumayan panjang ya kalau sudah enter seperti ini oke okay. Silahkan dicoba. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Atau ada yang sudah mencoba tapi error, boleh share. Kita cari solusinya bersama. Ya, ini... nah, punya saya belum dibuat kode resepnya pak. Oh kode resepnya belum. Nah kan belum ada kode resepnya berarti belum ada tampil resepnya ya. Nah Mas Ayub silahkan ikuti langkah seperti saya tadi. Buka php MyAdmin, Kemudian create database baru. Kemudian buka ininya yang saya kirim chatnya nih download file yang saya kirim nih rumah sakit yang yang di zoom tadi pak ya SQL nih saya download nggak bisa pak maksud sih ya jadinya malah download rar download rar terus nggak bisa diekstrak pak memang nggak diekstrak mas nggak eh? enggak nggak perlu diekstrak cuma di download aja Teman-teman yang lain bisa download nggak? Atau saya kirim di grup? tidak tolong di grup saja, Pak. Oh, bisa, ya. Pak. Oh, bisa tuh. <laughs> Ini, Mas. Ini saya letakkan di grup tuh. dah, ya. Dicoba, oh, Mas. Saya ayo. malah jadi Atmai. Enggak tahu ini, Pak. Download apa tadi saya malah. Loh? Kalian <laughs> malah ganti jadi nama Atmai2024 ini. Oh. oh, itu mas sudah saya share di grup. Oke pak, terima kasih. Silakan dicoba. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan sesi onlinenya saya cukupkan dulu ya. Nah, rekan-rekan bisa dicoba untuk latihan mengerjakan yang nomor satu ini lebih simpel. Kalau ini kan menggabungkan sampai 4 tabel, ini cuma tiga. Silahkan di kira-kira dicoba seperti apa ya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Pak, boleh lihat itunya tadi enggak, Pak? Yang CFD-nya, Pak. selesai. Boleh, boleh. boleh silakan. Kelihatan kan, Mbak Rania? ya? Atau kurang besar? Ya? Kelihatan kok, Pak. Oke, oh, kelihatan, siap. Silakan dicoba dulu kalau enggak berhasil, silakan konfirmasi kita cari solusinya bersama. Rani ya, Mas Ayub semoga aman ya. Oke, nanti kalau ada kesulitan boleh dicek videonya. Ini sebentar lagi saya upload. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup sesi online kita hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang sedikit kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima, terima kasih, pak. pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama. Oh iya, maaf Mbak Rania kemarin untuk yang kelompok ini sudah saya tentukan belum ya untuk tema-temanya? Sudah Pak, kemarin sama Pak kemarin Oke, okay, aman ya. Berarti sudah bisa aman, mulai Pak. mengerjakan ya. Untuk ininya, ya, yang di waskita yang belum ya. Yang di waskita berarti, oh iya, yeah, untuk soal tugasnya yang belum ya. Ini belum ya, ketentuannya. Nanti saya share di waskita ya untuk ketentuan final projectnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.